Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi Su Shan Sing Rajput masih belum usai. Tanggal 14 November 2020, genap 5 bulan pemergian pelakon kesayangan ramai itu secara misterius. Justru itu, para fans dan supporter Su Shan baru-baru ini melakukan aksi protes di Kolkata dan mereka melakukan justice atau keadilan dan 302 atau 302. Mereka meneriakkan kata-kata, kami mahukan keadilan, Su Shan dianiaya dan kami mahukan 302 dikenakan terhadap pembunuh Su Shan. 302 ialah hukuman di bawah Undang-Undang India yang menuliskan Seksyen 302 sebagai tindakan pembunuhan. Protes ini diketuai oleh sahabat Su Shan, Ganesh Hiwarkar. Para pemrotes ini berarak dan menyalakan lilin serta flashlight daripada handphone masing-masing. Terdengar juga kata-kata mereka, Su Shan, kami malu padamu. Kami kecewa kerana pembunuhmu masih bebas. Bahkan rombongan ini juga menuntut keadilan untuk bekas manajer Su Shan, Disha Salian. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Maharashtra Narayan Rane daripada parti BJP dan anaknya yang juga anggota Parlimen Nitesh Rane sebelum ini membuat kenyataan terbuka bahawa Su Shan dan Disha dibunuh. Dan duo ayah anak ini juga menyebut nama Aditya Takre, anak Ketua Menteri Maharashtra sekarang, sebagai terlibat dalam kedua-dua pembunuhan itu. Pada hari Jumaat 13 November 2020, Nitesh Rane membuat beberapa postingan di sosial media Twitter miliknya. Nitesh mengajukan pertanyaan dalam postingan yang pertama, benarkah siasatan kes kematian Disha Salian akan ditutup kerana pihak polis tidak menjumpai bukti? Dalam tweetnya yang lain, Nitesh juga mengajukan pertanyaan, apakah lokasi menara telekomunikasi pada malam itu, maksudnya malam kematian Disha, sudah diperiksa? Kenapa polis terburu-buru ingin menutup siasatan kes kematian Disha ini tanpa siasatan yang menyeluruh? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ingat, kami semua sedang memerhatikan hal ini. Jangan sampai polis mendapat malu besar bila ada bukti pembunuhan Disha ini nantinya, tulis Nitesh di Twitternya. Nitesh juga menuliskan dia sudah melihat hasil laporan forensik Disha yang tidak pernah diumumkan kepada orang ramai oleh polis Mumbai yang menyiasat kes ini awalnya ataupun oleh CBI yang kemudiannya turut menyiasat kes Disha selain menyiasat kes kematian SSR. Menurut Nitesh dalam tulisannya itu tidak disebutkan sebab kematian Disha itu sebagai bunuh diri. Jadi kenapa polis terburu-buru mau menutup kes ini? Tanya Nitesh Rane lagi. Guys, pelakon Arjun Rampal pada hari Jumaat 13 November 2020 datang menghadap NCB atau Narcotics Control Bureau yang memanggilnya untuk diinterogit. NCB menyiasat kes kematian SSR daripada sudu drugs. Arjun Rampal diinterogit oleh pihak NCB selama 7 jam pada hari itu. Kekasihnya Gabriela Demetriades sudah lebih dahulu dipanggil NCB dan diinterogit selama 2 hari berturut-turut. Sewaktu Arjun keluar daripada bangunan NCB, tempat dia diinterogit, dia sudah ditunggu oleh kru media. Dia memberikan kenyataan pendek kepada para kru media dengan mengatakan dia tidak ada kaitan dengan pemerdagangan drugs yang dikatakan terjadi di Bollywood. Menurutnya lagi, pegawai NCB menemukan ubat-ubatan di kediamannya, namun itu ubat-ubatan yang ada preskripsinya. Preskripsi itu telah diserahkan kepada NCB, katanya lagi. Arjun juga mengatakan dia memberikan kerjasama yang baik terhadap pegawai NCB yang menginterogetnya dan Arjun juga memuji para pegawai NCB yang disifatkannya menjalankan tugas secara baik dan profesional. Yang justru dipertanyakan oleh masyarakat umum kalau hanya berbicara tentang preskripsi ubat-ubatan itu, kenapa NCB sampai menginterogetnya selama 7 jam? NCB memanggil Arjun dan Gabriela setelah menemukan gadget elektronik di rumah mereka. Setelah diperiksa, ternyata gadget ini mengandungi info tentang keterlibatan pasangan kekasih ini dengan drugs. NCB turut menggeledah rumah Arjun setelah mendapat informasi daripada abang kekasih Arjun yaitu Agi Silaos Demetriades yang ditahan oleh NCB. Siasatan kematian misterius SSR daripada sudu drugs oleh NCB telah menunjukkan adanya rangkaian pemerdagangan drugs oleh abang kekasih Arjun itu dengan Bollywood dan Arjun serta kekasihnya Gabriela juga turut terlibat dalam hal ini. Ternyata guys, kematian SSR telah membongkar akan wujudnya rangkaian pemerdagangan internasional drugs yang berpusat di India.
Terbukti juga dengan penangkapan abang kekasih Arjun Agi Silaos yang merupakan warga negara Afrika Selatan. Dan yang terbaru, NCB berhasil menangkap seorang arkitek warga negara Australia yang bernama Paul Battle yang turut terlibat dalam rangkaian pemerdagangan drugs ini. Arnab Goswami juga membuat tajuk perdebatan mengenai rangkaian pemerdagangan drugs ini di siaran Jumaat malam 13 November 2020. Arnab bertanya berapa lama lagi Bollywood akan menidakkan keterkaitan mereka dengan drugs. Tambah Arnab, Maharashtra merestui pemerdagangan drugs ini walaupun secara tidak terang-terangan. Republic TV dan dirinya menjadi sasaran serangan Uddhav Thackeray dan pemerintahan Maharashtra kerana dia membicarakan mengenai keterkaitan Bollywood dengan pemerdagangan drugs. Dalam acara perdebatan itu juga, Arnab mengatakan kepada para penonton, Arjun Rampal telah dipanggil. Setelah ini akan banyak lagi daripada Bollywood yang akan dipanggil NCB. Okay guys, dalam video sebelum ini ada kami share mengenai pelakon Rajkumar Rao yang membisu dan tidak memberikan apa-apa komen mengenai kematian SSR. Rajkumar berlakon bersama Sushan dalam filem Kai Po Che, filem pertama lakonan SSR. Filem ini mengisahkan tentang tiga orang sahabat. Seorang lagi yang membintangi filem ini yang menjadi sahabat Sushan dalam filem itu selain Rajkumar ialah Amit Saj. Amit seperti juga SSR dan Rajkumar Rao memang dinilai memiliki talent yang bagus. Namun sayangnya dia juga tidak bersuara mengenai kematian misterius SSR. Baru-baru ini dia diwawancarai oleh sebuah media dan dia secara jujur mengatakan Bollywood kini sudah tidak seperti sebelumnya setelah kematian SSR terjadi. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah tidak sama dengan sebelumnya. Menurut Amit, dia menerima support daripada fans filem Bollywood di awal kemunculannya dulu. Namun selepas kematian SSR, dia mengakui dia kehilangan banyak followers di platform sosial medianya. Dia juga mengatakan ada di antara supporternya yang menuliskan, "Kamu diam dan tidak berkata apa-apa tentang kematian Sushan, maka kami akan unfollow kamu di sosial media." Amit sejujurnya mengatakan dia sedih dan kecewa dengan kejadian itu. Dia selalu menjadi korban troll yang dibuat para netizen. Dia dituduh tidak ada perikemanusiaan terhadap mendiang Sushan. Dia berkata lagi walaupun dia tidak suka ditroll dan dimusuhi oleh kelompok yang pernah menjadi supporternya, namun dia merasa tidak ada gunanya melayan mereka. Amit menambahkan sebenarnya dia adalah orang yang tahu menghargai para supporternya. Namun bila dia menerima benci yang begitu banyak sejak kematian SSR, dia mula berfikir dan coba melakukan introspeksi diri sendiri. Menurutnya, dia tidak akan menggunakan platform sosial media untuk perkara-perkara negatif. Menurut Amit selanjutnya, semuanya bergantung pada kemauan dirinya sendiri, sama ada untuk bercakap atau berdiam diri. Begitu juga dengan kes kematian SSR. Menurutnya lagi, dia bukan hipokrit atau munafik. Kalau memang dia rasa ingin berbicara mengenai hal itu, dia akan berbicara. Dan dia bukanlah orang yang suka berbicara tanpa maksud dan tujuan. Orang tidak pernah tahu apa yang ada di hati dan pikirannya. Mengapa dia tidak memberikan respon terhadap kematian SSR? Dan orang menuduh dia begitu saja tanpa mengetahui ini semua, kata Amit lagi. Guys, 14 November 2020 genap 5 bulan kematian SSR. Kebetulan pada tanggal itu seluruh penganut agama Hindu merayakan Deepavali atau Diwali. Kakak Sushan Shweta Singkirti menuliskan di sosial medianya kata-kata yang antara lain meminta semua fans dan supporter SSR yang merayakan Diwali itu supaya merayakannya dalam suasana sederhana, harmoni dan membantu mereka yang susah seperti yang biasa dilakukan mendiang adiknya. Turut dituliskan Shweta, Sushan suka membahagiakan orang lain. Dia suka membawa senyuman di bibir orang lain yang hidup susah. Jadi kalau boleh, tulis Shweta lagi, kita belikan apa-apa yang dapat diberikan kepada orang-orang yang tak punya supaya ikut merasa bahagia di hari ini. Memang Sushan dikenali dengan sifat kemanusiaan yang mendalam. Dia tidak boleh melihat kesusahan hidup orang lain. Dia dalam diam banyak menyalurkan bantuan kepada organisasi kemanusiaan. Dia kadang-kadang memberikan langsung bantuan terhadap mereka yang ditemuinya. Sebab itulah kematiannya ditangisi oleh semua manusia yang tahu akan kebaikan hati mendiang pelakon ini. Okay, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pertanyaan, pendapat atau komen, silakan tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana juga anda berada. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Bye for now.